menguasai virus corona. Dua, lakukan open pesta di darat dan juga simpankan dari tahun dengan makanan yang bergizi dan lakukan olahraga setiap hari. Dan melakukan kegiatan yang mengundang massa, kegiatan lainnya. Ya, saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya masyarakat Pasir Bolang, supaya dia nggak mengadakan kerumunan di luar, dan supaya dia mengetahui bahwa tidak ada ya model hajatan-hajatan dan berkumpul-kumpul di luar rumah. Ya, hari ini saya melibatkan dari ujung Cogrek sampai ujung Pasir Kampung Senglo. Itu rute. Ini ya melibatkan instansi mana aja? Ya, instansi dari Polsek. Ya, Polsek, Binamas, Babinsa. Berikut Karang Taruna, LPM dan staf desa. Harapan saya semoga Pasir Bolang selalu aman dan sejahtera. Begitu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan hari ini kami lakukan bersama tiga pilar dalam rangka mengantisipasi peredaran COVID-19 atau virus corona di Pasir Bolang. Karena sesuai dengan atensi dari pemerintah dan dari pimpinan kami, dari kepolisian maupun TNI, untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan untuk dihentikan. Kegiatan apa aja Pak yang untuk di sementara dihentikan ini? Yang jelas kegiatan yang mengundang massa banyak, baik itu pertemuan, pesta pernikahan, pesta-pesta khitanan, ataupun kegiatan-kegiatan yang lain yang jumlah massanya banyak. Ya, kami berharap virus corona ini tidak menimpa kepada warga Pasir Bolang, karena kita ketahui bersama bahwa dampak bahaya virus tersebut sangat luar biasa. Maka dari itu, sesuai dengan anjuran dari pemerintah, kita pun laksanakan sosialisasi yang langsung kepada masyarakat. Sudah melakukan rencana-rencana, selain daripada bentuk himbauan kepada masyarakat, dalam waktu dekat kami juga melakukan penyemprotan di lingkungan rumah warga untuk mengantisipasi bahayanya virus corona.